Minangkabauseur wisata Kota Bandung di papaisan ku wisata religi anu diwagan ku percetakan Al-Qur'an di Sabudeureun Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung. Di eta tempat sakumna wisatawan bisa nitenan langsung prak-prakan nyieun Al-Qur'an timimiti proses editing printing, ngadesain, nyitak tepi ka diajar ngaji. Nya kaos kitu salah sahiji tempat wisata nu pernah na di Jalan Babakan Sari Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung. Eta tempat wisata di papaisan ku kagiatan nyetak Al-Qur'an Al-Mukarromah anu dilakonan kalawan rapih tur tata rapti nalika digawe. Di eta tempat prak-prakan nyieun Al-Qur'an disorang timimiti hambalan editing, printing, desain sarta nyetak Al-Qur'an. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana anu ngadeg-deg langsung ka eta tempat wisata nitenan saban hambalan nyitak Al-Qur'an. Yana Mulyana nebrakeun dirina ngarasa bungah tur tangarojong eta jenglengan wisata religi tur agamis di Kota Bandung. Berkat dukungan dari Al-Qur'an ini karena di sini juga merupakan pabrik pencetak Al-Qur'an terbesar di Indonesia. Alhamdulillah adanya di Kecamatan Kiara Condong berkolaborasi antara pemerintah dan wisata. Nanti para wisatawan itu bisa mendapatkan penjelasan bagaimana membuat Al-Qur'an, bagaimana juga penjelasan-penjelasan soal Al-Qur'an. Lian tinggal manuhkeun prak-prakan nyetak Al-Qur'an di eta tempat ge wisatawan bisa neuleuman Al-Qur'an timimiti diajar maca tapi kangen guar makna anu nyangkaruk dina saban kekecapanana. Lanjutkan, alhamdulillah sudah selama kami di sini juga sudah mulai bekerja sama baik program wakaf Qur'an untuk masjid-masjid di sekitar sini di wilayah Kiara Condong, kemudian juga program untuk membebaskan warga masyarakat dari buta huruf Al-Qur'an. Nah, kami sudah memulai diantaranya adalah program untuk bapak-bapak yang di atas 40 tahun itu kami bina, gurunya kami sediakan, Qur'annya kami sediakan. Lalu mereka setiap pekan dalam satu paket program itu belajar membaca Al-Qur'an dari nol. Di sagedengan gitu, eta tempat wisata religi tur agamis teh naratas program wakaf Al-Qur'an serta program diajar ngaji keur kaum Adam anu umurna leuwih ti 40 tahun. Eta jenglengan wisata religi tur agamis teh mampu ngirut warga sangkan mihaat serta mampu ngelarapkeun Al-Qur'an minangka pedoman hirup anu kudu dilakonan ku saban umat muslim. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.